Deddy Sumargo akan menyampaikan peristiwa ya, sebetulnya Deddy Sumargo sebagai korban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sangat dekat tadinya, ya salah satu manajernya yang sudah 10 tahun bersama. Perlu saya sampaikan secara umum dulu bahwa klien saya ini telah dirugikan ya dengan inisial DA, salah satu manajer, dengan modus penggelapan ya, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dan juga ada pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP. Modusnya dengan cara-cara yang memang dilakukan oleh terlapor itu dengan cara memalsukan atau mengatasnamakan Densu Management. Ya ini yang membuat secara berdampak hukum nantinya apabila ada persoalan lain dengan pihak ketiga. Terhadap Denny sendiri, ya terhadap klien sendiri, dia di apa namanya tidak secara transparan melaporkan kontrak-kontrak yang telah dilakukan oleh manajer tersebut dan tidak juga menyampaikan secara sebenarnya nilai kontraknya. Jadi kalau nilai kontraknya 10, dia laporkan separuhnya atau berapalah tidak sebenarnya. Kemudian kalau kontraknya itu ada 2 kontrak, dia cuma laporkan 1. Jadi seolah-olah pekerjaan-pekerjaan itu satu bagian dari kontrak yang pertama. Ya. Kemudian dia apa namanya menggunakan invoice ya atas nama Densu Management, yang satunya itu tidak seizin. Artinya memalsukan. Gitu. Jadi itu peristiwa pokoknya. Ya. Peristiwa pokoknya seperti itu. Ada nilai kerugian materialnya. Ya. Memang kerugian materialnya buat klien saya sebetulnya ya tidak menjadi persoalan. Cuma persoalannya itu nanti kan berdampak hukumnya. Apabila nanti ada klaim dari pihak lain, ya akan memberikan nama baik klien kami. Yang menjadi persoalan lain, ya persoalan lainnya ini, dia talent lain itu dikoordinir dan dijual lah istilahnya ya dengan atas nama Densu Management. Nah inilah yang modus ini yang kita ungkap sehingga kita harapkan dia tidak mengulangi lagi dan semua masyarakat tahu bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan secara hukum. Ya itu sebagai pembuka aja, nanti kawan-kawan bisa secara interaktif ya apa namanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa kita jawab apa namanya pokok persoalan tersebut. Pelaporan itu sudah kita laporkan di Polda kemarin. Ya. Ini sengaja kita tidak mau rame lah, ya, karena ini memang banyak desakan dari kawan-kawan untuk menyampaikan dan klien saya memang juga public figure, memang harus dikelirkan juga, ya harus ada klarifikasi kepada masyarakat. Ini kan proses pembelajaran hukum juga kepada masyarakat, sehingga apabila ada peristiwa itu dia cepat menyelesaikan persoalan tersebut. Ya. Jadi sudah kita laporkan ya, kemarin tanggal 29
klien sendiri melaporkan didampingi saya ya selaku kuasa di Polda Metro. Kemudian apa yang kita dugaan tindak pidana yang dilakukan itu 263 pasal tadi saya sebutkan tentang pemalsuan surat dan 372 KUHP ya tindak pidana penggelapan. Terhadap tadi pertanyaan sudah sekian lama bersama baru ketahuan gitu kan. Sebenarnya memang manajer ini kepercayaan penuh. Ya, kepercayaan penuh dari klien semua pekerjaan dia atur. Dan saking percayanya silakan saja untuk mencari klien yang mencari klien untuk pekerjaan lah. Dari pekerjaan yang didapat itu 25% sudah harus fee-nya kita sampaikan ke dia. 20-25. Ya. Nah, belakangan dia tidak menyampaikan dengan sebenarnya mana pekerjaan-pekerjaan yang memang nilainya ya tidak disampaikan secara sebenarnya. Tidak ada keterbukaan dari itu. Nah, dari situlah ada kecurigaan. Setelah ada satu klien udah 1 tahun tidak bayar. Ini ketahuannya dari situ ya. Ada satu klien tidak udah 1 tahun tidak bayar. Ternyata kita dapat pekerjaan lagi. Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, setelah ini disampaikan, mana ini kok belum bayar dari 1 tahun yang lalu? Tapi masih pekerjaan, ini kan pertanyaan. Ya. Ternyata tiba-tiba ada transfer tunai dari Bandung. Ya. Padahal itu klien ada di Jakarta. Ini tanda tanya juga ini. Nah, ternyata dimasukkan itu setoran tunai dari Bandung untuk bayar itu. Nah, ternyata ya orang itu juga ya ada kerjasama. Dia suruh transfer dari Bandung. Dari kecurigaan itulah kita data banknya, ya, data transaksi bank, baru terlihat semua bahwa sebenarnya klien itu sudah bayar semua dan dipahan, tidak dibayarkan, tidak diserahkan. Ya, sedangkan dia yang pertama ya dia tidak menyampaikan nilai kontrak yang sebenarnya. Misalnya kontrak 10, dia laporkan 5, ya kan? Yang 5-nya dia, 5-nya diserahkan kita. Dari 5 itu kita kasih lagi komisi dia. Ya kan? Nah, inilah yang menjadi persoalan. Karena ketidakjujuran itu, ya, sehingga kita menyampaikan somasi. Ya, kita memberikan. Ya, kita juga, klien saya kamu ribut orangnya. Kalau memang ada niatan untuk menyelesaikan masalah. Ya, pada saat kita somasi tidak ada tanggapan, tidak ada itikad baik, ya. Bahkan sekarang ini diblok semua media sosialnya, ya diblok semua, sehingga itulah yang membuat kita harus clearkan kepada masyarakat juga supaya ini pelajaran buat kita. Yang menjadi persoalan ada talent-talent lain yang menjadi korban. Ya, ada talent lain yang menjadi korban juga, ya. Jangan sampai ini terulang. Ya. Jadi saya harapkan nanti kalau sudah ke materi itu ranahnya penyidik, ya, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Mungkin ada tambahan dari Bung Dedy. Totalnya itu lebih kurang dari data 700-an ya, 700-an lebih ya. 700-an juta lebih, hampir menuju 800 lebih. Itu dari data yang diketahui, tapi kalau yang tidak diketahui kita tidak bisa ngomong karena kita harus pakai bukti. Terus satu lagi pertanyaannya tadi. Betul, jadi Densu Manajemen, saya jelasin dulu. Densu Manajemen itu adalah manajemen pribadi yang dibuat untuk saya membuat. Kemudian saya mengangkat 1 orang untuk menjadi perwakilan saya dan manajer saya untuk menyelesaikan urusan-urusan kontrak dan membuat
deal-dealan. Kemudian dari manajemen itu digunakan sama dia atas izin saya kok, atas izin saya untuk merekrut talent-talent. Tapi saya berpesan janganlah dari manajemen nama ini digunakan untuk hal yang tidak benar. Dalam proses perjalanannya ternyata ditemukan ada talent lain yang mengalami kerugian dari Densu Manajemen, di mana invoice yang digunakan untuk urusan kerja talent tersebut menggunakan nama Densu Manajemen dengan kronologi diduga penggelapan uangnya itu dengan dia dibayar 20 juta tapi si manajer ngedeal dengan pihak klien 60. Oke. Dari 20 juta yang dibayarkan, si manajer meminta lagi 20%. 20%. Oke. Jadi, ini ada ketidakjujuran. Kemudian, uang 20 juta ini ternyata masih belum dibayarkan. Sudah hampir setahun ya? Setahun. Nah, setelah ditemukan bukti-bukti lain, kerugian daripada talent itu, gue sebut namanya atau nggak usah nanti aja ya, di kisaran hampir mencapai 100-120 juta. Tapi itu urusan dia dengan pihak mantan manajer saya yang mereka sedang berusaha selesaikan dengan proses mediasi. Nah kalau urusan saya itu pribadi sudah saya coba koordinasikan dengan mantan manajer saya coba mediasikan langsung dan dia sudah membawa bukti-bukti yang saya minta dan dia sudah mengaku kalau dia melakukan hal itu. Kemudian ketika saya mediasi sama dia, ternyata saya temukan dia masih berbohong. Itu yang membuat saya akhirnya coba untuk melakukan mediasi lagi, dikarenakan ada pengaduan dari mantan talentnya dia yang tadi saya sebutkan bahwa dia mengalami kerugian juga. Maka saya pergi ke tempatnya karena saya hubungi tidak dapat balasan. Pembantunya, maka kami masuk bersama dengan Mas Soki untuk menyelesaikan masalah hal ini. Tapi tidak ada sambutan dan akhirnya kami pulang tanpa ada merusak, tanpa ada kekerasan, tanpa ada pemukulan dan apapun itu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena di luar sana itu beredar isu itu secara mulut ke mulut. Bahkan salah satu orang teman saya, selebriti, ngomong dan bertanya kepada saya, kamu ngapain masuk ke rumah orang dengan cara paksa dan kemudian melakukan pemukulan? Berarti kan ada yang ngomong begitu. Terus saya bilang itu tidak benar. Berarti kan ada terbangun sebuah opini di sana yang saya harus luruskan. Makanya saya membuat hal ini. Gitu. Cukup ya? Pertanyaan dijawab semua ya? Dari pengacara, Mas Sogi kali atau Pak Anwar ya? Sampai saat ini belum ada tanggapan. Justru kita sampaikan ini karena disangkat juga, kan kemarin kita melaporkan, baru kemarin melaporkan, kemudian banyak media yang menghubungi kita, sehingga daripada ini informasi yang simpang siur ya, kekhawatiran simpang siur, terjadi opini yang tidak bagus, makanya kita kumpulkan kawan-kawan ini untuk mengklirkan. Jadi sampai saat ini si terlapor ini belum ada upaya menghubungi kita, ya. Dan ini juga kami sudah, kita sudah menutup diri juga. Jadi waktunya itu kemarin, ya, lewat somasi, ya, itu sebaiknya dia tanggapi atau mengadakan pertemuan atau klarifikasi atau musyawarah. Nah kalau sekarang sudah proses itu sudah lewat, artinya sudah secara hukum kita menyampaikan pelaporan, artinya proses pidana sudah kita lakukan. Nah, sekarang pekerjaannya penyidik untuk membuktikan apa yang menjadi laporan kami ya. Nah terhadap isu yang berkembang itu yang kita harus jaga, karena beredarnya itu kita ini barbar ya kan, tidak berdasarkan hukum ya kan,
Nah ini yang kita jaga, mengklirkan supaya juga bahwa tindakan-tindakan kita ini pasti semua terukur. Nah, saya melakukan ini semua terukur dan semua apa yang saya lakukan, ya tim saya, apa tim hukum dari Denny Sumatera ini lakukan, semua terukur, ya semua dengan kajian dan semua dengan apa namanya siap membuktikan ya apa yang sudah kami laporkan, ya demikian. Jelas. Ada dana yang dikembalikan, tapi tidak semuanya. Gitu. Jadi masih ada yang tersisa. Jadi ada dana yang dikembalikan. Nominalnya? Nominalnya hampir 500 jutaan ya, dana yang dikembalikan hampir kira-kira segitu. Dan itu ditransfer dari akun pribadi dia di Bandung. Itu benar. Iya. Jadi dana yang dikembalikan itu termasuk uang-uang saya ditahan selama setahun dari kelahiran. Jadi satu, ada nilai yang tidak jujur. Kedua, uang saya yang dia laporkan ke saya pun masih ditahan. Mengakunya klien lagi pandemi, jadi bayarnya telat. Jadi dia pada saat mediasi itu dia mengembalikan dan membayarkan sisa-sisa uang yang harus juga klien bayarkan. Jadi kalau dihitung-hitung masih banyak sih sebenarnya jumlah yang harus dia bayarkan itu. Begitu. Jadi tepatnya tadi biar aku tambah Manor, tepatnya itu pada saat istri saya yang sebagai saksi juga. Dia itu saya kasih tahu kalau ada kerjaan dari satu produk ya, produk bukan produk ini apa, pengharum ketek, sebut brand nggak apa-apa ya, sebut brand aja ya. Jadi Rexona gitu. Jadi Rexona itu udah ngasih kerjaan dari setahun yang lalu, tapi belum bayar. Informasi yang saya dapat dari mantan manajer saya, belum bayar, katanya pandemi. Terus dia ngasih kerjaan lagi. Nah istri saya curiga, loh kok belum bayar kok bisa ngasih kerjaan lagi gitu kan. Akhirnya istri saya buka rekening saya dan ngecek transaksi pengiriman uang yang dilakukan klien-klien saya dari mana aja. Ditemukan kurang lebih 21 produk itu dibayarkan dari lokasi Bandung. Jadi logikanya adalah produk-produk ini kan punya perusahaan, tapi dia membayarkan itu dari rekening pribadi atas nama mantan manajer saya ini. Itu kan aneh. Berarti uang itu kan ketransfer dulu ke dia, di mana tidak ada omongan perjanjian kerjasama antara saya dengan dia secara tertulis ataupun verbal bahwa uang boleh ditransfer ke dia dulu. Uang harus ke saya, baru dari situ komisinya saya berikan. Berarti sudah ada pelanggaran. Nah kemudian uang-uang saya pun yang harusnya dia bayarkan itu dia masih tahan hampir setahun setelah saya dia mengaku, akhirnya dikirimkan satu persatu. Ya baik, untuk pasal 263 ya, KUHP sebagaimana diatur dalam undang-undang pidana itu untuk pemalsuan suratnya itu 6 tahun ya, ancamannya lebih dari 5 tahun ya, itu 6 tahun. Kemudian untuk pasal 372 KUHP itu ancaman pidananya 4 tahun ya, ini jelas ya. Kalau denda mah kecil lah, kita nggak usah sebutin denda ya. Itu kan undang-undang lama gitu ya. Jadi nanti biar aja itu nanti ranahnya penyidik membuktikan apa yang sudah kita laporkan ya kan, nanti melalui tahapan penyelidikan dan penyidikannya ya kan. Mudah-mudahan ini bisa, ini kemarin juga atensinya terima kasih ya kepada Kapolri dan juga Kapolda, atensi benar dengan laporan kita. Semoga ini bisa apa namanya, kita harapkan pembelajaran lah buat semua, karena ini pelajaran untuk masyarakat, orang yang terdekat yang semua diberikan kepercayaan tapi menyalahgunakan kepercayaan itu. Saya rasa itu ya. Biar proses hukum dulu berjalan. Mediasi nanti ditentukan dari proses hukum. Biar kepolisian yang menentukan.
saya tidak, jadi gini, saya tidak melihat uang ini menjadi pokok permasalahan. Saya melakukan ini semua bukan untuk meminta kembali uang itu, yang menurut saya itu bukan satu hal yang saya sedang perjuangkan di sini. Tapi yang saya perjuangkan adalah amanah almarhum bapaknya. Bapaknya adalah seorang purnawirawan yang pernah bertemu dengan saya sebelum meninggal, menitipkan anak itu kepada saya untuk dibimbing jadi orang benar. Semoga dia membaca dan mendengar itu, dan amanah itu saya jalankan. Bapaknya minta kepada saya anaknya dibimbing untuk jadi orang benar. Kalau bisa Mas Deddy, dia punya sesuatu suatu hari nanti. Semua usaha saya untuk membangun anak ini dari nol, kasih dia kepercayaan, kasih dia link, kasih dia uang, dia balas dengan cara seperti ini. Jadi yang saya ingin tekankan adalah edukasi kepada dia, supaya dia ngerti omongan saya, karakter saya, kejujuran itu nomor satu. Karena itu yang saya kasih kepada dia selama berapa tahun saya bekerja sama dia dan berteman serta sudah seperti saudara, sudah seperti keluarga. Banyak kejadian seperti ini terjadi di luar sana. Saya ingin juga memberikan edukasinya bahwa manajer punya hak, talent punya hak, masing-masing harus tahu aturan mainnya. Tidak boleh membenarkan sesuatu hal yang salah. Saya ngerti kalau masalah yang namanya kita memangkap harga dan lain-lain, tapi kan harus ada kejujuran. Tapi kalau kemudian kejujuran itu tidak ada dan kemudian kegiatan itu dibenarkan karena manajer-manajer lain melakukan hal itu, kan tidak boleh. Itu kan namanya sudah tidak benar dan kerjasamanya sudah korup kan? Gitu. Saya tambahkan ya, di kawan-kawan ini nganggapnya kita kejar untuk kalau ada pendamaian bagaimana kan gitu ya. Jadi kita karena kesempatan itu sudah kita lakukan, sudah kasih, kita beri kesempatan dengan somasi tadi untuk diadakan musyawarah, tetapi kesempatan itu tidak digunakan ya. Bahkan tadi semua media sosial diblok sehingga kita tidak tahu keberadaannya. Kita sampai saat ini tidak tahu keberadaannya. Nah inilah sampai langkah hukum ini kita lakukan. Terhadap materi kerugian, bukan pokok utama. Bukan pokok utama. Kalaupun dia sanggup mengembalikan hal itu, bukan itu, bukan jalan. Ya, bukan, ya, tidak mengharapkan itu juga. Gitu. Ya kita harapkan bahwa dia sadar terhadap perbuatannya, ya. Kemudian mempertanggungjawabkan secara hukum. Ya kalau ada nanti kita berubah pikiran ya nantilah. Sekarang biarkan penyidik itu melakukan pekerjaannya dulu, ya supaya jelas kedudukannya. Nanti kalaupun ada restorasi justice misalnya kan itu urusan nantilah. Ya kita yang jelas tidak pokok utama tadi terhadap nilai kerugian materi. Kalau kita tujuannya itu ya kita bukan juga secara perdata bisa, ya kan? Saya tahu asetnya berapa, saya tahu. Ya, cuma tidak itu tujuannya, tidak semata-mata itu juga. Ya, saya harapkan itu kawan-kawan juga bisa apa namanya menulisnya ini jangan sampai bahwa kita mengejar itu enggak. Ya. Saya rasa itu tambahan dari saya. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.